Hai sahabat bediler, ketemu kembali bersama saya Tori Abbas Saputra dari Jaya Mandiri Arrival. Untuk kali ini saya akan mereview senapan kejeluk DWP merek Nevada OD22. Sebelum menuju pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk tekan like, komen yang positif, dan subscribe berserta loncengnya. Mari kita review senapan berikut ini. Ini dia penampakan dari senapan angin kejeluk DWP OD2260. Mari kita sama-sama mereview senapan ini. Senapan ini mempunyai panjang laras 60 cm, terbuat dari baja alur 12 dengan OD 9 mm. Untuk senapan angin rata-rata memakai laras dari baja dikarenakan daya tahannya sangat kuat, tidak mudah keropos, dan semakin sering ditambahkan akurasi semakin akurat. Dari senapan ini di bagian luar juga dilapisi dengan chrome nickel, yaitu ciri khas dari senapan angin Nevada, yang mana melindungi dari korosi. Untuk tabung senapan ini memakai tabung berbahan kuningan dengan OD 22 mm, ketebalan 1,5 mm dengan panjang 75 cm. Tabung ini bisa diisi sampai dengan 2700 PSI, tapi untuk keamanan saya rekomendasikan untuk cukup diisi dengan 2500 PSI. Senapan ini dilengkapi dengan coupler drag, yang mana senapan ini bisa diisi dengan hell pump atau scuba. Selain coupler, senapan ini dilengkapi dengan pompa manual dengan sistem kejeluk. Jadi sahabat bediler tidak bingung saat ingin menambahkan tekanan angin pada senapan ini. Kemudian untuk visir V, senapan kejeluk ini menggunakan visir manual dengan bidikan yang sangat akurat. Visir manual ini mampu menjangkau bidikan jarak sampai 30 meter. Untuk visir ini bisa disesuaikan sendiri sesuai kebutuhan. Untuk visir bagian depan, senapan ini menggunakan visir paten, jadi sahabat bediler, akurasinya tidak akan mudah berubah. Untuk grendel senapan angin ini terbuat dari baja dengan gigi sepit 5, berfungsi untuk mengatur kekuatan tembakan di mana posisi gigi sepit di angka paling atas, kekuatan tembakannya semakin besar. Senapan ini menggunakan chamber dengan bahan kuningan kualitas terbaik. Selanjutnya untuk senapan ini menggunakan trigger atau picu yang sangat nyaman, terbuat dari bahan baja pilihan, menjadikan trigger atau picu kuat dan nyaman saat digunakan. Dan yang membuat ini istimewa, senapan angin ini sudah dilengkapi manometer di bagian bawah yang berfungsi untuk melihat tekanan angin yang berada dalam tabung senapan ini. Senapan ini dilengkapi dengan popor model custom, bahan dari kayu mahoni pilihan, yang difinishing dengan warna kamu motif ranting, yang membuat senapan ini terlihat lebih gagah. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi nomor kontak yang ada di kolom deskripsi ini. Terima kasih atas waktunya untuk melihat video ini. Saya Tori Abbas Saputra dari Jaya Mandiri Arrival. Salam satu laras.